Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Mastermind. Kita kembali bermain Taps lagi tentunya, dan kali ini kita bakalan membuat sesuatu yang berbahaya, yaitu unit dengan 100 ability. Oh my god, kita bakalan buat unit OP, Mr. 100 ability. Oke. Tapi ability untuk spesial 100 ability Mr. Mrs. ya enggak buat nge-lag ya. Kalau buat nge-lag kita tidak bakalan buatin, karena cuma ya, apa yang mau ditonton kalau nge-lag ya. Karena ini 100 ability, sangat-sangat berbahaya. Oke, dan ability apa yang bakalan kita buat sesuai dengan request dari Acidicorgano99. Request 100 ability Dragon Kick. Oke, kita bakalan buat ability 100 ability Dragon Kick. Seperti apakah kuatannya Mr. Ryan Mrs.? Sepertinya bakalan sangat-sangat berbahaya. Mari kita buat, let's check it out. Yo, Mr. Ryan Mrs., kita bakalan membuat 100 ability Dragon Kick. Okay, mari kita cari Dragon Kick. Ini Mr. Ryan Mrs., kita bakalan buat. Okay, ini dia. Sudah Mr. One buat, dan ini sebanyak 20 Mr. Ryan Mrs. ada di balik kursi Mr. One ya. Tuh, ada di balik kursi Mr. One. Okay, jadi totalnya 20. Kenapa 20? Karena nanti biar di copy paste genap menjadi 100 ya Mr. Mrs. Di copy paste sebanyak 4 kali tambahannya. Jadi 20 kali 4 40 80. Jadi 100. Oke, mari kita tambahin. Cara nambahnya gimana? Oke, pertama-tama kalian save dulu 100 ability 100 Dragon Kick. Oke, udah ada sih tutorialnya di video kemarin, kita buat 100 Thunder Vision ya Mr. Mrs. Dan itu sumpah nge-lag banget, dan unitnya udah di delete. Parah. Okay, simpan. Okay, dan ini dia Mr. Mrs. sekalian, buka notepad unitnya. Tutorialnya gak perlu kayaknya tutorialnya ya. Okay, lalu kalian copy pastekan combat move-nya tadi Mr. Mrs. yang sudah sebanyak 20 tadi. Paste-paste ini udah Mr. One paste-paste. Lihat, gak bisa-habis tuh. Udah sampai 100 biji ini Mr. Mrs. tuh ability-nya, dan ability kode ID-nya sama ya Mr. and Mrs. Ini menunjukkan bahwa ini ability-nya satu jenis ya, sama tapi banyak banget tuh. Lihat, udah Mr. One scroll-scroll loh, ini udah di scroll-scroll. Nah, baru ketemu ujungnya, udah 100. Wow. Oke, mari kita lihat unitnya seperti apa. Let's go. Oke, Mr. and Mrs., dan inilah dia unit kita. Oke, seperti apakah wujudnya? Sudah kita buat ya. Dan dia mempunyai telinga kucing. Oh, lucu sekali. Bukan sih, ini rambutnya, rambutnya ya. Bukan telinga ini misalnya, ini rambut. Rambutnya emang begitu modelnya, kayak anime-anime. Oke, dan dia bukan pemecah kepala ya. Dia adalah orang yang berbeda Mr. Mrs. Karena ini tidak mungkin dimasukkan ke cerita. Ability terlalu OP, 100 ability Dragon Kick. Nah, ini dia ability-nya. Kita tidak bisa scroll ke bawah, tapi ini benar-benar udah 100 ability Mr. Mrs. Oke, untuk statnya kayaknya enggak 10.000 deh, karena ini OP. Kita tambahin jadi 30.000. Oke, damage kali 1 ya. Ini murni damage dari ability-nya Mr. Mrs. Damage kali 1, attack speed kali 1, movement speed-nya aja kali 3 biar cepat larinya. Oke, kita tes seperti apa kekuatan tendangan 100 ability Dragon Kick. Let's go. Wow. Wah, musuhnya banyak. Aduh duh, woi woi woi. Guer. Wow, terbang jauh. Oke. Okay. Wow, rusuh sekali. Oke, okay, nice nice nice. Dia berjalan agak mata-mata Mr. Mrs. Wah. Ini berbahaya, 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 berbahaya. Let's go. Meledak. Wow. Suara tendangannya meledak gitu, ada ledakannya Mr. Mrs. Oke, nice. Come on. Masih ada Odin di sana, berdiri, berdiri, berdiri. Nice. Maju, maju, maju. Oke, aman-aman saja. Tendang, duer. Apa yang terjadi? Kita tidak tahu Mr. Mrs. Oke, ini terlalu ramai musuhnya. Hilang. Coy, 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 coy. Buset. Oke. Wow, di mana dia? Wah, dia juga ngilang. Kena tendangannya sendiri. Oke. Musuh terlalu rame dan agak patah-patah ya. Wow. Oke, kita pakai manual. Presnya kita tambah menjadi 4000. Oke, biar ada musuhnya. Nah, ini baru banget ya. Duel, nice. Wow. Sama orangnya juga hilang, Mr. and Mrs. Parah. Parah. Ayo, tenang lagi. Dan duel, nice, nice. Ada ledakannya, suara ledakan. Boom. Wah, nggak kena. Meleset. Lagi, tendang. Boom, nice. Oke, selesai rata. Satu lagi.
Mari kita lihat. Bersih arenanya, bersih Mr. Nemesis. Oke, dan boom, hilang dia, hilang. Oke, oh masih ada lagi satu lagi di sebelah sana. Oke, lari-lari, kejar. Oke, are you ready? Bakalan ditendang. Boom. Lenyap gitu, lenyap. Tendangan nuklir. Mari kita namain tendangannya adalah tendangan nuklir. Kayak anime Tokyo Revenger ya. Mikey, tendangan nuklir. Oke, tendangan nuklir namanya ya, misalnya Mrs. Nuklir. Oke, soalnya tidak bersisa di arena. Tidak bersisa. Oke, tendang lagi. Oke, kita tes lagi ya. Pembuktian. Alright. Come on. Meleset, tidak kena. Hurricane Slash. Noob sekali. Tuh, hilang tuh. Sisa kapak ya doang ketinggalan. Ayo, Shogun. Boom. Kemana? Nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Senjatanya doang, misalnya Mrs. Oke, nice sekali. Udah. Oke, apakah dia ini unit yang kuat? Mari kita simpan Mr. Mrs. Tendangan nuklir. Sangat berbahaya ya. Alright, dan Mr. One membuat faksi baru. Nama faksinya adalah 100 Ability. Baru satu unit Mr. Mrs. Karena error Dark Vision benar-benar nggak bisa dipakai. Jadi kita delete. Karena benar nggak bisa dipakai. Sumpah, nge-lag banget Mr. Mrs. Oke, kita bakalan tes 100 Ability Dragon Kick. Tendangan nuklir. The real tendangan nuklir ya Mr. Mrs. Oke, kita bakalan mulai di map Legacy. Alright, kita bakalan uji coba unit baru kita. 100 Ability. Yeah, dia seperti manusia rubah ya. Wah iya. Oke, halo manusia rubah, tapi mempunyai tendangan yang maha dahsyat. Oke, kita bakalan tes tendangan lawan makhluk-makhluk yang gede ya. Karena ini tendangan nuklir, Mr. and Mrs. Let's go, tendangan nuklir. Tendang. Langsung hilang. Satu memot hilang kena tendang. Kemana tuh ditendang hilang? What? Langsung musnah. Gak kelihatan gitu, diterbangin kemana? Coy, oh ini bercanda ini unitnya nih. Parah banget ini, gak bersisa. Sama seperti ledakan nuklir ya, tidak menyisakan apapun Mr. and Mrs. Wah parah cuy, kemana gitu? Oke, coba kita lihat apa bedanya dengan pemecah kepala ya. Pemecah kepala 24 ability ya. Saya butuh bantuan kamu. Oke, kalau pemecah kepala tendangannya itu begini. Tuh, cuman masih di situ, masih kelihatan memotnya. Tuh, kesono ya. Masih kelihatan. Wow, beda jauh ya. Wah parah coy, tidak bersisa. Oh my god. Oke, tendang, gerakan lambat. Dan apakah yang akan terjadi kepada sang memot? Ke atas ternyata ditendang. Kayak bola coy, membal kena gunung. Gila, kalian lihat memot tadi, dia mental. Wow, nabrak gunung terus membal lagi ke angkasa. Dan hilang gitu, hilang. Mana tuh memotnya? Nggak akan nampak lagi Mr. Mrs. Tuh di sana tuh ada abu-abu ya. Wow. Wah, gila sekali ini unit. Parah cok tendangannya. GG sekali. Oke, coba kita tes apakah high builder. Oke, di sini sudah ada 20 high builder. Oke, segerombolan ya. Apakah langsung hancur semuanya? Mari kita lihat. Duer, mental semua. Gila. Wow. Kayak nendang bola coy. Gila abis. Wah parah. Oke, mana ini pemecah kepala, mari kita bandingin ya Mr. Mrs. Mari kita bandingin. Oke, pemecah kepala ya, gantian ya Mr. Mrs. Dan kalau pemecah kepala tuh tendangannya tuh begini. Duer, tuh masih disini lah. Tapi lumayan lah, ada yang jauh ya. Oke, tapi ya tidak seperti si... Kok namanya masih 100 Dragon Kick, tidak si tendangan nuklir. Oke, let's go. Dia tendangnya seperti ini. Boom, hilang semua. Oke, langsung pergi tanpa jejak. Misalnya seperti nuklir. Oke, meratakan semuanya. Yeay, mantap sekali. Keren abis ya. Wow, tinggi sekali tendangannya. Parah. Oke, siapa kali ini yang mau ditendang-tendang nih? Kita bakalan tendang longship. Tiga longship. Let's go. Ya, akankah tendang kapal ya? Meleset. Hilang gitu, langsung hilang. Nggak kejar Mr. Mrs. Selesai pula lagi. Parah banget. Oke, yeay. Easy banget, OP, Mr. and Mrs. OP. Longship darahnya tipis. Oke, kita butuh sesuatu yang darahnya tebal ya. Da Vinci Tank. Apakah Da Vinci Tank bakalan langsung hancur?
Mari kita coba. Aduh, wah dia meledak sendiri. Parah. Ayo yang benar. Come on. Tendang, ya ya, tendang. Oke. Okay. Dia malah mendak. Wow. Kelak gunung parah. Satu lagi. Oke. Okay. Langsung hancur, Mr. and Mrs. Aduh, kakinya sampai cacat kakinya. Sampai kesleo kakinya. Oke, okay, karena tendangannya saking kuat, Mr. and Mrs. Dan dia. Ngapain lu, Tong? Berdiri, Tong. Aduh, Dapinci, bantu gerak. Aduh. Wow, bye bye. Wow, piring terbang di sono, Mr. and Mrs. Oke, okay, yeah. Keren ya. Oke, okay, oke. Okay. Lagi. Kita butuh sesuatu yang darahnya tebal. Tank. Oke, okay, dua tank. Oke. Okay. Let's go tank. Wow, sakit sekali. Ah, dia terpental, Mr. and Mrs. Oke, okay, maju. Come on. Ah, ditembak lagi. Apakah dia bakalan kalah dengan dua tank saja, Mr. and Mrs.? Oke, okay, dia bakalan menendang. Boom! Langsung hancur dua tank. Bayangin. Mana lagi ditendang? Oke. Okay. Wah, parah, cok. Dia ngamuk nih. Ngamuk. Oke, okay, lanjut. Super Boxer. Apakah Super Boxer satu hit tewas? Oke, okay, let's go. Oke, okay, paling ditendang. Dan meleset, kena kepala. Doom. Tiga-tiganya langsung mati, Mr. and Mrs. Pada kemana Super Boxernya? Tidak ada di arena. Langsung hilang gitu loh. Langsung mati tuh. Melepas sarung tinjunya. Dia pensiun, Mr. and Mrs. Melepas sarung tinju. Oke. Okay. Wah, OP sangat ya. Mantap sekali. Wow. Bagaimana dengan Duck Pison? Apakah Duck Pison bisa ditendang? Oke. Okay. Kayaknya impossible sih. Kayaknya dia bakalan mati. Oke. Tapi coba kita tes kendaliin Duck Pison ya. Masih hidup ya? Oh, udah mati. Oke. Okay. Mari kita kendaliin Duck Pison. Seberapa sih damage-nya? Berapa kali tendang ya? Duck Pison baru tewas. Oke, okay, mari kita tendang. Satu. Lumayan sakit. Lagi. Dua. Nggak terasa. Lagi. Tiga. Tiga, oke. Mana lagi? Empat, tendang keempat. Oke, empat. Come on, you can do this, bro. Ya masih kalah lawan Duck Pison. Tendangan kelima, aw, pedes. Ayo, tendangan keenam. Come on, enam. Lagi. Tendangan ketujuh. Tendangan ketujuh, 50%. Tendangan kedelapan. Oke, ayo, kesembilan meleset. Ayo, tendangan kesembilan, cepat. Sembilan, aw. Tendangan kesepuluh. 10, oke, sudah mulai merah. Kayaknya 14 sih. Karena tadi 7 sudah 50% ya. Oke, 11 tadi. Oke, 12. Oke, 12. Ayo, 2 tendangan lagi nih, tewas nih kayaknya. Oke, 13. 1 tendangan lagi, terakhir. Atau 15. Come on. Dan, wuih, tendang lah. Come on, let's go. Lah, jatuh 14. Oke, 1 lagi berarti 15 tendangan ternyata. Enggak lah. Defense. Oke. Defense Duck Pison menambah di detik-detik terakhir. Oke, ditendang saja keluar arena. Cukup dengan 16 kali tendang saja, Mr. and Mrs. Cukup. Mbahmu cukup. Oke, dan dia duduk manis di sana. Alright, coba pakai Super Pison. Bakal langsung tewas. Super Pison ditendang. What? Lihat darah Super Pison. Wah, langsung hilang 65%. Wah, parah Super Pison ditendang. Sampai mental gitu loh Super Pisonnya. Dan dia balik lagi. Oke, okay, Super Pison. Terbangnya kebalik, bayangin. Gimana terbang kebalik? Lewat ke atas. Oke, okay. Okay, berdiri. Ngapain duduk-duduk? Ayo, hati-hati. Dia ditendang. Dan ya, kalah juga tapi ya. Tapi kayaknya seharusnya bisa menang sih. Coba kita ulang lagi ya. Berarti bisa menang nih. Let's go. Tendang. Lah, mati. Tadi kenanya kebetulan berarti. Oke, okay, kurang jauh kayaknya Super Pisonnya. Biar dia ada ancang-ancang menendang. Doom. Mati Pison dia. Ya, oke, okay. Super Pison berhasil menang 3-0. Ya sudah ya, berarti lumayan ya ada perlawanan tadi berhasil menendang Super Pison. Nice sekali. Oke, okay. Coba kita panggil unit-unit yang tebel-tebel darahnya. Ice Giant. Apakah Ice Giant gak ada harga dirinya? Ditendang sampai mental sama kayak Mammoth tadi. Oke, okay, 3 Ice Giant. Dan bakalan ditendang. Dan slow motion ya. Oke, okay. Nice. Terbang jauh. Gampang. Easy peasy. Easy sekali, Mr. and Mrs. Oke. Oh, naga. Tenang, masih ada naga. Ayo, Dragon Kick versus Dragon. Wah, naganya mana hilang? Kesana. What? Jauh bingit. Oh my god. Oke, okay, dia menang sambil terbakar. Inilah baru ya.
Dragon Kick yang berapi-api. Oke, okay, come on, lanjut. Apakah dia bisa menendang One Punch Man? Oh. Oke, tunggu. Coba kita kendalin One Punch Man-nya karena kita sudah tahu pasti One Punch Man yang menang. Ah, tidak bergerak. One Punch Man tebel banget, parah. Gak gerak, Mister tidak gerak dari posisinya. Buset, ini One Punch Man berat banget. Gila, gak gerak. Satu senti pun tidak bergerak, Mister Mrs. Oke, ya adalah kita tinju. Let's go. Dan dia kalah. Yeay. Parah, ini One Punch Man emang gak ada obat ya, Mister Mrs. Kuatnya kebangetan. Oke, lawan siapa lagi? 24 ability. Apakah dia bisa menang lawan 24 ability kita? Let's go. 100 ability kalah. Lawan Aki Gendeng. Aki Gendeng. Gege sekali Aki Gendeng. Yeay. Oke, mantap. Lanjut. Aki Gendeng menang. Aduh, ternyata gampang ya lawan dia. Oke. Shogun the Half Slinging Slasher. Boom. Langsung hilang. Siapa yang hilang? Siapa yang mati? Dua-duanya hilang. Oke, dia keluar dari ledakan Mr. and Mrs. Yeay, baby. Mantap jiwa. Oh my god, tendangan nuklir, bro. Oke, lanjut. Gampang mah ini, satu kali tendang, satu kali tendang. Apatereng. Let's go. Api melawan angin. Wah, meleset. Oke, berhasil dibelokkan oleh Apatereng. Ternyata Mr. and Mrs. Come on, tidak kena lagi. Dua kali tidak kena. Oke, diangkat-angkat oleh Apatereng. Ditendang dan botaknya hilang mental sama deng. Oh, di sana ternyata. Ternyata mereka kesini mentalnya, Mr. and Mrs. Gak kelihatan gitu loh pergerakannya. Dia mengkilat. Nice. Oke, parah. Pret. Saya butuh bantuan, bukan pret. Oke, pret, jadi banyak pret. Oke, lumayan, jadi 4. Mantap. Hati-hati pret, jangan ngumpul pret. 2R hilang semua, Mr. and Mrs. Pada kemana tuh pret? Oh my god. Oke, lah dia tadi kemana? Dia tiduran dulu, berjemur. Asik-asik. Mantap. Oke. Ini gak ada obat ya. Oke, Titan Skeleton. Woy, ini lama banget gak dipakai nih Titan Skeleton. Tendang. Langsung jadi tulang, Mr. and Mrs. Oh my god. Kalian lihat kaki menggelinding. Dan di sini juga ada kepala mental. Oke. Dan dia ada di sini. Dia sedang duduk-duduk. Kayaknya dia suka apa ya? Suka nyantai ya. Suka tiduran, suka rebahan, suka berjemur. Oke, satu hit. Coba Kraken. Kraken darahnya tebel ya, Mr. and Mrs. Oke, apakah satu hit juga? Sekali tendang dia berapa damage-nya ya? Wow, berbahaya juga. Oke. Tendang. Duer. Wah, dibawa dong. Kebawa. Masih hidup kah? Nggak tahu ya. Oke. Dan pemenangnya Kraken. Oke, coba kita kendaliin ya. Biar kita tahu, Mr. and Mrs. Biar kita tahu. Tuh darahnya penuh ya. Wow, ternyata cuma berkurang 30%. Oke, sakit banget ya. Wow, let's go. Wow, sakit. Parah. 30%. Hilang lagi. Wow. Darah gue. Mati gue, cok. Masih hidup. Darah tipis. Tipis sekali. Sudah menghilangkan 99%. Ayo berdiri. Come on. Tendangan terakhir. Let's go. Malah nyantai lagi. Emang nih anak sukanya nyantai-nyantai aja ya hobinya ya. Woi, berdiri woi. Halo. Aduh, yaudah. Kraken, lu deketin. Oh, udah berdiri. Oke. Dia sudah bangun. Ditarik sama Kraken dan dia ditendang. Krakennya pun hilang, Mr. Mrs. Kemana Kraken? Kalian lihat Kraken? Gak tahu arahnya kemana ya ditendangnya. Di langit tidak ada. Gak tau lah di mana. Oke, kayak ke bawah, nggak tahu juga sih. Udahlah, let's go. Kraken tewas ya, Mr. and Mrs. Wow, pemecah biji. Halo pemecah biji, mari kita adu tendangan pemecah biji. Hati-hati headshot. Boom, duel. Bocor kakinya, sampai bocor, Mr. and Mrs. Wah, GG. Gila, sampai bocor begitu nuklirnya. Gila banget. Buset. Nice. Oke, ini emang the best. 100 abilities the best. Oke, siapa lagi? Si Gesit. Apakah dia bisa menendang si Gesit yang sangat gesit ini? Oh, tidak kena. Ayo Gesit. Demek kamu tinggi, Gesit. Gesit, jangan sampai kena Gesit. Gesit, ayo Gesit. Oke, nice sekali. Darah berkurang, Mr. and Mrs. Mantap. Oke, nice sekali dari Gesit. Apakah si Gesit bakalan menang, Mr. and Mrs.? Oh, menang. Gesit, dia sangat gesit. Tidak bisa ditendang. Oke, nice. Mantap dari si Gesit ya. Oke. Lanjut, Sonsei. Ayo, Sonsei. Unjuk gigi, Sonsei. Hati-hati. Wah, langsung hilang Sonsei kita, Mr. and Mrs.
hilang. Oke, coba gerak lambat. Ini dia, slow motion ya, Mr. Mrs. Boom. Tendang ke bawah. Parah. Wadaw. Oke, OP banget ya. Hanya unit-unit yang lincah yang mampu mengalahkannya. Mari kita adu tinjuan dan adu tendangan. Dragon Warrior, kemarilah. Dragon Warrior kena. Apa yang terjadi? Ada api-api. Wah, Dragon Warrior kalah. Tapi ada efek baru ya, keren banget tuh. Coba lagi. Apakah tadi efeknya kebetulan? Come on. Dan headshot. Kebetulan ternyata efeknya tadi. Menang, sangat mudah. Oke, mari kita adu sesama Dragon King. Satu 100 ability, yang satu lagi cuman 24 ability. Siapa yang menang? Ayo, pemecah kepala. Jangan mau kalah. Oke, tendang. Malah adu dada. Ya elah. Aduh, ini malah kayak anak muda gitu ya kalau jumpa. Yo bro, what's up gitu. Oke. Tidak, pecah kepala yang kalah. What? Kalian lihat tadi kakinya ke belakang mutar habis ada misis. Parah gila coy, darah besi penuh, bayangin. What? Pecah kepala tewas. Ulang. Oke, mungkin dia lagi hoki. Oke. Dan bakalan tendang. Aduh dada dulu ya, Mr. Mrs. Dan ops, stop. Pause. Lihat nih, kaki pemecah kepala ke belakang. Sama sih, ke belakang juga ya. Kakinya lihat tuh, muter. Muter kakinya. Dan duer, sama-sama kena. Oke, pause. Dragon Warrior. Pemecah kepala yang kalah ya, Mr. Mrs. Lihat nih, tapi bocor-bocor loh apinya, bayangin. What? Wah, parah. Darah masih banyak lagi. Nggak kena berarti. Wah, gila coy. Bocor. Gila, nuklir bos. Bukan kaleng-kaleng. Oke, nuklir. Mari kita panggil Bapak Komandan yang siap memanggil misil. Apa, roket ya? Oke, let's go. Airstrike. Belum datang airstrike ya, udah mati. Oke, selesai. Gampang sekali. Gampang banget, terlalu easy. Oke, mari kita panggil Dewi Aegis. Apakah shieldnya masih bisa utuh setelah ditendang? Oh, nice sekali dari Dewi Aegis. Membalikan tendangannya dan tendangannya masih bocor-bocor. Masih ada, masih hidup tendangannya. Masih ada apinya. Oke, sudah mati apinya, tidak kena. Oke, nice sekali. Apakah Dewi Aegis bisa menang Mr. & Mrs.? Oke, let's go. Tidak kena. Yo. Oke, sepertinya Dewi Aegis punya knockback dari serangannya. Oke, langsung hilang coy. Selesai sudah. Easy. Yeay, gaya dulu bos. Mantap. Keren juga gayanya ya. Oke. Lanjut. Dewi Aegis kalah sekali tendang. Bagaimana dengan naga? Halo naga. Are you okay? Are you ready? Are you ready tulus? Hilang dong, langsung hilang unitnya. Kemana unitnya? Gak kelihatan. Oh my god. Oke, Anti Sensei. Apakah Anti Sensei mampu mengalahkan 100 ability? Wow, let's go. Come on Anti Sensei. Bahaya loh, kalau sekali tendang dia mati Anti Sensei. Oke, nice. Oke, mantap. Sakit banget serangan Anti Sensei. Tendang. Anti Sensei mati sekali tendang Mr. & Mrs. Udah ya, udah tewas. Wow, GG abis. Oh my god. Oke, Anti Sensei pun kalah ya. Satu hit. Berbahaya, kita butuh unit yang lincah yang tidak boleh kena tendangannya Mr. & Mrs. Karena sekali kena, lu tewas ya. Oke, penciduk. Let's go penciduk, hati-hati. Penciduk. Mundur. Oh, dia balik. Oke, ditendang. Wah, kena. Wah, kemana tuh anak? Gak kelihatan. Kemana sih? Wah, parah. Parah, cok. Tidak nemu. Lama nih. Oke, keluar map. Wow. Oke, slow motion. Ayo, let's go. Oke, misalnya bakalan buat slow motion super slow motion ya. Jenis slow motion super. Kalian lihat gerakannya. Alright. Nabrak. Oke. Apakah bakalan dicrut? Oke, dipeluk dari belakang. Disekap. Dan bakalan ditendang kakinya. Hampir kena. Kena bijinya, Mr. & Mrs. Oh, mutar ke belakang. Oke, dan ke langit sana. Ke sana ternyata. Wow. Darahnya masih ada ya tapi, Mr. & Mrs. Wah. Jauh banget dia keluar angkasa. Wah, belum jatuh. Mr. masih lihat itu titiknya, Mr. & Mrs. Dia belum jatuh bener. Oke. Dia baru mulai jatuh.
Oke, dia jatuh, dia sudah berada di balik gunung dan dia baru dah. Masih lama tuh. Enggak selesai-selesai tuh. Dia jalan-jalan di sini. Oke, akhirnya. Parah. Gila, jauh banget swear. Oh, kita pakai ya. Oke. Wait. Oh, mana gue? What? Ulang, cok. Sabar, coy. Oke, udah keluar ya. Kita masukin. Masuk. Ah! Kemana nih gue? Kok kita ke bawah tanah ya? Jangan-jangan kameranya nggak sanggup mengejar. What? Kenapa kita selalu ke tanah ya? Ke langit dong. Kan kita ke tanah lagi. Dengan darah yang masih penuh. What? Kayaknya ke langit deh ditendangnya. Apakah kamera kita juga kena tendang, Mr. and Mrs.? Ya tuh. Udah, cok. Tendangannya mantap jiwa. Wah. Penciduk kalah, Mr. and Mrs. Tapi si Gesit menang ya. Tumben penciduk kalah tapi si Gesit menang. Biasanya tuh si Gesit yang kalah penciduknya menang ya. Gantian. Oke, Mikey yang mempunyai skill jurus tendangan nuklir ya dari animenya. Kita mulai. Let's go. Apakah bisa menang? Tidak. Wow, gila banget. Dan dia tiduran lagi. Mereka semua terlalu lemah, Mr. Wan. Para OP coy, 100 ability. Oh my god. Oke, King Thor. Let's go King Thor. Come on. Berdiri cok. Masih hidup. Gimana dia? Parah keluar map. Oh my god. Oh mati. Palunya tinggal ternyata. Oke, menang. Easy sekali. Oh my god. Oke, Shadow Assassin. Let's go. Hati-hati Shadow Assassin. Ah, kena. Nemesis. Oh man. Oke, selesai. Yeah, gampang banget. Cuma si Gesit yang menang sama si Yaki Gendong. Parah. Oke, Estros. Hentikan pergerakannya, Estros. Estros. Mati. Waduh. Oke, selesai. Waduh. Oke, Dragon Man. Soalnya api Dragon Man kuat banget ya. Let's go. Kebakarlah kau. Mati. Yeay. Dragon Man menang. Semburan napas ya, terlalu kuat Mr. and Mrs. Darah 30.000 tidak ada apa-apanya ya. Oke, bagaimana dengan Maling Pro? Apakah bisa ditendang? Oke. Belum ketahuan. Oke. Wah, ketangkep. Langsung ditendang dong. Insting seekor rubah itu sangat kuat. Kok seekor rubah ya? Dia bukan rubah. Ini rambutnya aja yang model begini. Itu bukan telinga. Tapi kalau dianggap telinga sih keren juga ya. Oke. Wah, habis nih unit kita. Wah, jadi yang menang itu Dragon Man, si Gesit, terus si Aki Gendeng ya. Nice. Oke, GG sekali. Bagaimana dengan zombie gila? Let's go zombie gila. Kejar! Zombie! Yari-yari. Wah, dua-duanya hilang. Oke, mereka kemana? Para cok, malam main sulap. Dua-duanya hilang. Gila. Pada mana ya? Tahu. Tidak ada detektor di sini. Di langit enggak ada sih. Hellbar. Oh, di sana. Oke. Hai. Wah, zombie gilanya hilang ya. Oke, nice sekali. Wah, siapa lagi ya? Oke, dari next generation deh. Sekali-sekali ya, Mr. and Mrs. Next generation-nya kita udah banyak juga. Oke, ada Sparta yang menangnya banyak juga. Oke, Sparta. Boom. Ditendang. What? Tendangan nuklir kita ditendang, Mr. and Mrs. Lah. What? Menang. Sparta menang. Ulang. Oke. Aduh, tendang lagi. Oh, gantian dong. Dibales dong. Satu sama ya, bos. Oke, nice. Satu sama. Lanjut. Lagi. Apakah? Siapakah yang menang? Tendangan nuklir ataukah Sparta? Boom. Sparta kalah. Red victory. Tendangan nuklir kita menang. Warna merah ya. Lanjut, siapa nih yang OP-OP dari next generation? Oke, ini dia. Cavalry. Let's go Cavalry. Wah, hilang. Ada jalurnya dong. Jalur menuju surga. Oke. Masih ada samurai next generation. Let's go. Boom. Tebal. Atit. Langsung mati tapi ya. Oke, nice sekali. Kuat banget sekali tendangan, coy. Oke, terakhir. Shaman Next Generation. Panggil tengkorak ya. Panggil dulu. Malah mati duluan dia. Oke. Oh, dia nyumon barusan.
Summon di mana kamu, Kisanak? Oke, selesai ternyata. Tidak jadi. Ternyata sangat OP misalnya Mrs. Hanya beberapa unit saja yang bisa mengalahkannya ya. Tapi hebat juga tadi unit yang bisa ngalahin dia. 100 ability sangat berbahaya. Next kita bakal buat 100 ability apalagi Mrs. Mrs. Jangan lupa shot like button, share and subscribe, komen ya Mrs. Mrs. Next 100 ability apa kita bakalan buatin tapi enggak tahu kapan. Oke, thank you semuanya sudah menonton. See you in the next video. Bye bye. Dadah.